Digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi kamera di Google Meet, khususnya ketika kalian menggunakan Google Chrome, itu tidak bisa digunakan. Nah, terus untuk mengatasinya gimana, Kak? Langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kita buka titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian kita pilih setting. Nah, di setting ini silakan kita menuju ke security and privacy. Nah, kemudian kita buka set setting. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada kamera, silakan kita klik kamera. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada ikon Google Meet. Kita klik saja ikon Google Meet ini. Nah, di sini pastikan kamera itu allow. Jangan sampai block. Karena kalau block itu tidak bisa digunakan. Nah, jika sudah silakan kita close saja dan kita coba apakah sudah bisa digunakan atau belum. Nah, ini sudah bisa digunakan. Nah, terus kalau semisal masih juga belum bisa digunakan, kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kita klik titik 3 yang di atas ini. Kemudian kita pilih setting. Nah, setelah itu kita tulis di menu search setting, reset. Nah, di sini ada reset and clean up. Nah, kemudian kita klik restore setting to their original default. Kita klik dan tunggu hingga proses reset selesai. Nah, jika sudah selesai, silakan kita cek apakah sudah bisa digunakan atau belum. Nah, ini sudah bisa digunakan. Kak, tapi punya saya kok sudah mencoba dua cara tersebut, masih belum bisa digunakan juga. Nah, kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini, di situ ada bagaimana cara mengatasi kamera di Windows 11 itu tidak bisa digunakan. Mungkin permasalahannya bukan pada Google Chrome-nya, tapi pada software kalian. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.